Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Hafizah dan mari kita lihat apakah rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Vivo S5 secara rasminya telah dilancarkan di pasaran China. Ia dilengkapi dengan skrin 6.44 inci AMOLED, dijana chip Snapdragon 712, memori 8GB RAM dan storan 256GB. Melengkapkan peranti adalah kamera utama 48, 8, 5 dan 2MP, kamera swafoto 32MP dan bateri berkapasiti 4100mAh. Namun, tarikh penawaran peranti untuk pasaran tempatan masih tidak diketahui. HTC memperkenalkan telefon pintar terbaru mereka iaitu HTC 19S. Peranti ini dilengkapi skrin 6.2 inci, chip MediaTek Helio P22, memori sebesar 3GB RAM, storan sebesar 32GB dan bateri sebesar 3850mAh. Untuk rakaman gambar, ia membawakan kamera swafoto 16MP dan kamera utama 13, 5 dan 5MP. Setakat ini, tiada butiran lanjut mengenai penawaran peranti untuk pasaran Malaysia. Seterusnya, Apple kini telah membuang semua aplikasi berkaitan dengan vape daripada kedai aplikasi App Store. Dengan ini, ia dapat mengurangkan pendedahan berkaitan vape, rokok elektronik dan sebagainya melalui App Store. YouTube pula dilihat hadir dengan penawaran pakej pelajar untuk YouTube Premium. Ia ditawarkan pada harga RM10.90 sebulan untuk para pelajar, sementara YouTube Music pula boleh dilanggan pada harga RM6.90 sebulan. Akhir sekali, Microsoft akan menghentikan sokongan Cortana untuk peranti Android dan iOS pada 31 Januari 2020. Dengan ini, Cortana hanya boleh diakses melalui Windows sahaja. Jadi, itu sahaja rangkuman berita menarik yang berlaku sepanjang 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.